Presiden Jember Fashion Carnaval sekaligus Ketua Asosiasi Carnaval Indonesia. Welcome Dynan Fariz. Hari ini hadir pula di area utama kita mendampingi Dynan Fariz saat ini di area runway utama adalah Putri Indonesia. Putri Indonesia, kita berikan apresiasi. Dia akan tampil dan membawai bendera merah putih di ajang internasional Miss Universe di tahun ini. Dan akan mengenakan karya kostum siapa lagi jika tidak dalam karya Lopar Modern Carnaval Indonesia sekaligus Presiden Jember Fashion Carnaval Dynan Fariz. Hadirin, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah menjadi bagian dari rangkaian Wonderful Archipelago Carnival Indonesia di sore hari ini. Menjadi kebanggaan Indonesia, menjadi wajah indah Indonesia. Wonderful Indonesia. Esok hari dalam penyelenggaraan JFC Grand Carnaval, puncak penyelenggaraan internasional event JFC International Event 2018. Esok hari sepanjang 3,6 km di runway kota Jember, Jawa Timur, Indonesia. Untuk Anda yang ingin menyaksikan gelaran JLC Grand Carnaval.